Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang Word Blockbook yang udah hancur. Sebenarnya video seperti ini pernah aku buat di 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu itu Word yang bernama Blockfold itu juga dihancurin dengan cara yang sama. Caranya itu kayak ada item ngebug yang buat satu Word-nya itu jadi nge-lag parah, gak bisa gerak. Dan di video kali ini itu kejadiannya sama juga di Word Blockbook. Tapi karena Urkenzo itu, menurut aku Urkenzo itu cukup bertanggung jawab lah ya, ketika ada Word yang rusak, dia itu gercep sih, gerak cepat banget, pindah dari Blockbook ke Blockjack sekarang. Nanti di Word baru itu namanya Blockjack, entah Blockjack itu akan sama lagi atau tidak kasusnya. Tapi dari video ini aku juga ingin memberi kayak apa ya, kayak di sini aku pengen ceritakan ke kalian pengalaman aku yang terjadi di Blockbook. 2 minggu yang lalu, spot aku kan cuma satu kan? Spotnya itu cuma spot yang E13. E13, itu aku belinya itu 35 DL. Yang di bawah itu kan cuma satu spot. Dan itu pindahnya gampang banget. Karena cuma 7 vending kan? Setelah dari Blockfold, itu kan aku ke Blockbook nambah 5 spot. Nambah yang A1, A2, A3, A4, A5. Di sini aku langsung ke Word-nya aja lah ya. Kita lihat sama-sama. Nih, di sini aku berada di Word Blockbook dan semuanya disuruh pindah ke Blockjack sih. Karena menurut aku videonya sama aja dengan video yang kemarin pas mau pindahan, jadi aku nggak kasih lihat di video kali ini. Nih, kalau kita lihat di sini tuh masih banyak yang belum pindahan. Contohnya kayak orang-orang ini masih belum pindah. Alasan kenapa pindah Word itu karena ada item yang nge-lag banget. Ada orang yang nge-troll lah kayaknya lah. Nih, kalau kita lihat kayak posisinya sebelah sini-sini nih. Nih, ini nih yang buat Word-nya itu nge-lag banget. Aduh, siapa lagi nih orangnya nih? Namanya itu PEFFS. Gak kenal sih. Memang orang tak terkenal itu memang suka gini lah. Nge-trollnya itu bikin satu Word jadi apa ya? Merugikan banget sih orang-orang yang nge-troll kayak gini. Lebih merugikan ke orang-orang biasa, bukan owner. Owner di sini itu gak rugi sama sekali menurut aku. Bahkan dia bisa untung kalau ada orang-orang yang gak pindah spot. Kalau mereka gak pindah spot, otomatis spotnya itu akan hilang. Jadi kayak spotnya itu lost lah katanya. Itu memang ada di aturannya ya. Dan aku juga gak mau salahin Urkenzo lagi, karena aturannya juga memang ada bilang kalau pindah Word itu harus cepat-cepat pindah. Sebenarnya benar juga sih, kalau cepat pindah itu kan artinya cepat juga kan, kita bisa jualan lagi, Word-nya itu bisa aktif lagi. Cuman karena ada yang nge-troll, jadi satu Word harus pindah Word, dan ini merugikan aku banget, karena spot Galastis itu kan jadi banyak kan, ada 6 spot, yang E13 yang ini E13, kemudian yang A1 sampai A5 itu juga susah mau pindahinnya. Ini aku mau kasih tahu ke kalian, siapa tahu kalian punya spot yang 9 vending. Kalau kalian punya spot 9 vending itu kan banyak ya, 9 vend. Apalagi aku punya 5, 1 2 3 4 5. 9 dikali 5 ada 45 vending. Dan kalian bisa bayangin, satu vending itu isinya bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000. Sebenarnya aku cukup apa ya? Kayak cukup trauma sih sebenarnya. Trauma dengan stok yang terlalu banyak. Karena stoknya itu terlalu banyak, jadi pas mau pindahin itu nge-lag parah. Itu nge-lag banget sih. Dan butuh berjam-jam. Dari jam 3 sampai jam 5 ya. Atau jam 6. Intinya butuh 2 jam lah. Dan di sini aku juga ingin sharing pengalaman. Mungkin dari kalian nih, ada beberapa orang yang gak bisa pindah Word nih. Bukan berarti mereka itu gak bisa pindah Word sih. Bisa aja mereka kena error connection juga. Pas aku mau keluarin stok yang ada di sini, itu aku juga kena error connection gara-gara ngebug kayak gini. Kayak nge-lag gini juga bisa memicu aircon sih. Dan itu terjadi kepada aku tadi. Sampai semua internet, semua tethering, semua wifi itu aku coba. Soalnya harus cepat kan kalau pindah Word. Kalau kalian nggak cepat-cepat pindah Word, nanti kejadiannya sama kayak Blockfold. Akan ada banyak vending spot yang hilang. Jadi kalian rugi lah sebagai pembeli. Kalau kalian punya spot di sini, kalian rugi kalau kalian nggak pindah.
nih seperti orang-orang di sini itu harus cepat-cepat pindah. Batas yang dikasih itu juga cepat banget. Batas pindah word itu cuma dikasih 1 hari, seingat aku. Kalau kalian mau tahu pasti, kalian bisa cek di Discord-nya Urgenzo, kalau enggak di Instagram-nya. Sebenarnya itu wajib kalian follow sih Instagram dan Discord-nya Urgenzo. Soalnya pas tadi pagi, tadi siang, itu aku pas cek Discord, itu aku langsung tahu sih. Langsung tahu kalau word ini lagi ada masalah. Dan di pintu depan kalau kalian baca, deadline tanggal 10 Februari 2023 at 00.00 GT time atau 12 waktu Indonesia Barat sih. Ya seperti ini sih. Kalau bisa ya jangan sampai kena deadline sih. Siapa tahu Urgenzo-nya itu sibuk dan kalian gak bisa pindah, ya hilang spot sih. Kalau kalian mau beli vending spot yang ada di blog mo, saran aku kalian itu harus ngecek tiap hari. Jadi kayak Galastis itu tiap hari, tiap pagi, siang, sore, malam. Itu aku sering ke World Blog Mo. Soalnya ke World Blog Mo juga ada bagusnya tiap hari. Soalnya ketika kita ke Blog Mo itu biasanya kayak Word-nya itu ada barang-barang yang habis. Paling cepat habis sih yang di bagian E13 ini sih. Barang apapun yang aku jual biasanya habis terus. Karena barang yang aku jual sebenarnya gak mahal-mahal banget, gak murah-murah banget. Masih profit lah intinya. Di sini aku juga ingin kasih tahu beberapa hal yang mungkin kalian nggak tahu ya. Kayak kalau mau pindah spot, kalian bisa ikuti beberapa cara ini. Siapa tahu lah ya, kalau kalian punya spot di sini, kalian bisa ikuti cara orang ini. Ketika kalian mau pindah spot, vending yang ada satu vending kalian hancurin, lalu kalian pasang display ini. Tujuannya itu mempercepat kalian pindah. Kalau kalian mau pindah spot lah. Jadi kalian pasang display box, lalu kalian drop ke sini. Jadi gak capek juga kan kalau kalian mau pindah-pindah word. Kalau kalian sudah hancurin vending ada di sini, itu kalian bisa langsung pindah ke block jack di word yang baru. Sebenarnya cara kedua yang aku ambil itu agak libet, tapi menurut aku lebih cepat. Di sini aku mau pindah word aku dulu. Yang aku bilang tadi, cara yang agak libet itu sebenarnya butuh 2 orang atau lebih lah. Kalau kalian punya adik atau punya abang atau punya siapapun yang bisa dipercaya, ingat ya, yang bisa dipercaya dan bisa diajak kerjasama. Kalau aku sih, aku tinggal panggil adik aku sih. Di sini sebagai contoh, mungkin kalian bisa tiru ya. Contohnya itu aku suruh adik aku beli barang yang ada di blogbook punya aku. Jadi suruh dia beli barang aku di blogbook. Nih contohnya seperti gini lah, ke blogbook. Nih suruh dia borong barang yang ada di sini, lalu drop ke word yang tadi di word aku. Kalau kalian mau pindahan word, kayak cara itu juga bagus sih. Jadi suruh dia beli barang, suruh adik aku beli barang yang ada di sana, kemudian drop di sini di satu word yang aku sudah sediain. Nih di sini kalian bisa lihat nickname adik aku itu namanya Cibiger. Donate untuk orang susah. Ya, Galastis susah banget tadi. Butuh waktu 2-3 jam. Butuh 2-3 jam untuk pindahin 6 spot. Yang nge-lag banget. HP aku sampai dari baterainya itu full sampai gak ada baterai, kalian bayangin. Dan di sini tuh kondisinya itu nge-lag parah tadi. Error connection terus. Dan ya untungnya copot wifi terus sih. Nanti copot wifi, pasang wifi, copot wifi, pasang wifi. Intinya kalau error connection, kayak cara terbagus itu sih, copot wifi sih. Cara terbagus. Di sini apalagi yang bisa aku sharing ke kalian ya? Cara yang aku pakai sih drop di satu tempat. Nantinya kalau mau pindah ke word yang baru, itu aku tinggal ambil aja sih. Di sini aku juga ingin berterima kasih kepada semua orang yang sudah chat Galastis. Yang ingatkan kalau, bang, blog mo itu sedang pindah word, pindah ke blog jack. Banyak banget yang ngechat tadi. Ya, mungkin penonton Galastis juga ada beli spot di blog mo kan? Jadi di sini aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah sangat membantu aku. Kayak udah banyak banget yang ingatin, bang, pindah word cepat-cepat. Ya, memang harus cepat-cepat. Kalau kalian nggak mau hilang spot lah. Tadi aku juga ada ketemu satu orang, di sini aku ingin cerita ya. Tadi aku ada ketemu satu orang, dia itu beli spotnya Urgenzo dari 2020. Kayak orang Inggris sih, soalnya pas aku chat dia pakai bahasa Inggris terus. Dia beli spotnya itu dari 2020,
Lalu dia pernah hilang spot 2 kali katanya. Spot yang OMG dan spot yang biasa. Dia pernah hilang spot. Tapi sampai sekarang dia itu masih beli spot yang ada di Blok Mo. Tadi aku juga ada tanya sih, kenapa masih mau beli kan spot di Blok Mo? Padahal kalau kalian telat dikit, telat 1 hari atau kalian gak main Grotopia atau gak baca Discordnya atau apapun itu, kalau pindah word atau gak bayar tax itu kalian bisa hilang spotnya. Dia itu jawabnya gini sih, alasan dia beli spot di Blok Mo itu karena profitnya itu real. Blok Mo itu memang aturannya itu sangat menjengkelkan bagi aku. Kita itu harus sesuai aturan banget, 100%, 1% pun gak boleh ada yang lewat sih. Kalau kalian mau beli spot yang ada di Blok Mo, punya Urkenzo, pastiin baca aturan sampai habis, titik komanya pun dibaca. Aktifkan notifikasi kalau bisa. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini, kalau ada yang kurang kalian bisa komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye!